dihormati dan DIM 1011 KLK yang diwakili atau yang mewakili Pak, makasih. Dan terima kasih juga kepada yang kami hormati Kapolres yang diwakili oleh Ibu Kapolsek, terima kasih Bu. Yang kami hormati juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kapuas, Ibu Dr. Dokter Anda Apolonia Septedi, makasih Bu sudah hadir. Dan juga di sini ada yang kami hormati Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, terima kasih Bu, beserta seluruh jajarannya sampai ke kabupaten, terima kasih. Kemudian juga tim kerja AKL KBKR perwakilan provinsi BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh kepala OPD atau yang mewakili yang kami undang pada hari ini, kepala kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, terima kasih juga dari yang mewakili Direktur RSUD, Camat Selat, kepala UPT Puskesmas, seluruh penyuluh keluarga berencana, Satgas Stunting Kabupaten Kapuas, dan juga ibu-ibu ya, calon peserta KB mungkin sudah ya Bu ya, tapi mungkin ada ganti cara dan sebagainya ya. Terima kasih. Dan juga rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian ya di halaman kantor Dinas P3 APPKB sekaligus juga halaman dari Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Selat. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sekedar kami sampaikan bahwa kami di sini Dinas P3 APPKB memang mengemban dua tugas ya. Di satu sisi adalah tugas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan di sisi lain adalah tugas dari BKKBN ya. Jadi semuanya itu nyangkut urusan perempuan gitu ya. Jadi terima kasih. Nah, jadi kami di sini khusus untuk program Bangga Kencana ya, pembangunan keluarga kependudukan dan juga keluarga berencana itu sekabupaten Kapuas. Kami di sini ada dari 17 kecamatan, kita sudah punya 14 balai penyuluh ya di tiap kecamatan. Jadi masih ada kecamatan yang kosong balainya. Kami juga di sini ada tenaga-tenaga hebat ya, yakni para penyuluh KB, berdiri para penyuluh KB. Terima kasih ya, mereka pahlawan-pahlawan kita ya, terima kasih. Dan juga kita juga ada kader tim pendamping keluarga ya, kader tim pendamping keluarga kita satu kabupaten ada 948 orang, dan juga PPKBD ini kader KB di desa ada 231 desa. Dan kegiatan ini pada hari ini kami terima kasih kepada BKKBN karena sudah apa namanya mempercayai kepada Kabupaten Kapuas, dan satu lagi di mana Pak? Kobar ya? Kobar ya, untuk pencanangan kegiatan dalam rangka HUT IB ya, yakni fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ya di wilayah khusus. Jadi pada hari ini juga seperti Bapak Ibu saksikan, kita juga akan di belakang ini adalah balai ya, balai KB. Jadi di situ bekerja sama dengan teman-teman IBI, kita memasang kontrasepsi, diprioritaskan adalah MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang ya, jadi implan. Kalau dulu kipas, banyak kipas ya di lengan, sekarang udah tinggal satu aja, batang atau dua saja ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman IBI. Dan hari ini juga ada sekitar 60 ya akseptor, 60 ya akseptor ya, dalam rangka rekor muri kita ikut berkontribusi memecahkan rekor muri 100.000 pemasangan implan se-Indonesia ya Pak ya. Mudah-mudahan Kapuas bisa menyumbang ya di dalamnya. Dan ini juga terima kasih Ibu Bidan, Ibu Ketua IBI, baik Ibu Ketua IBI Provinsi maupun Kabupaten ya Bu Maya, bahwa teman-teman bidan juga ada 11 orang yang membantu kami. Mungkin bisa kami laporkan juga Bapak Ibu, pada hari ini di aula di dalam itu juga sedang dilaksanakan Zoom ya dengan BKKBN pusat ya. Jadi ini tentu diikuti oleh seluruh Indonesia ya. Nah, membanggakan karena apa? Karena kader TPK kita ya lolos seleksi ya bersama dengan kader TPK dari Jogja, kader TPK dari Kaltim hari ini dipercaya sebagai penyaji
kasus problem based learning ya untuk kasus-kasus ibu dan anak ya. Jadi di dalam tepuk tangan ya. Jadi di dalam nanti ada TPK tim pendamping keluarga dari Selat Hilir ya. Mereka tim pendamping keluarga ini terdiri dari pertama bidan, kedua adalah kader PKK dan ketiga adalah kader KP ya. Jadi alhamdulillah ini sudah saya share juga ke grup-grup untuk ditonton ya, supaya bukan hanya nonton tapi pembelajarannya yang penting ya. Semoga ke depan ini bisa memotivasi kita semua. Terakhir mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua kerjasama dukungannya ya. Semoga acara pada hari ini meskipun sederhana tetapi memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.